bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi. Tanpamu ingin ku sampaikan. Di hidupku kau beri cahaya dalam di hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu. Kesetiaanku tulus padamu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup seiring waktu. Aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu. Samamu kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup seiring waktu. Aku bersyukur atas hadirmu. Ardian, saya lihat dewan juri ada yang bertepuk tangan loh. Ya. Nisa, Nisa gimana ngelihat tadi penampilannya Ardian, bagus gak? Bagus banget. Terima kasih. Tapi dia ada salah lirik banyak banget. Oh, Ardian, ya? Aku berharap besar sama kamu hari ini, kamu lolos. Yo. Gitu. Banyak banget, seharusnya kan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta. Hingga kau hadir membasuh layar. Ya. Terus sama kesetiaanku, tulus untukmu, bukan tulus padamu. Sumpah. Tapi kalau saya mah ya enggak tahu liriknya. Tapi iya. Bagusnya dia adalah dia nyanyinya dengan caranya dia. Benar. Jadi ini Adrian ya. Apa jadi, mungkin karena sama, sama sekali kita enggak kepikiran bahwa ini lagunya Maher Zain gitu. Betul. Ardian Zain. Kayaknya dia memikirkan improvisasi jadinya dia iya. Lupa lirik. Benar enggak? Apa? Spontanitas kalau improv sebenarnya. Oh gitu. Cuma tadi karena nervousnya naik 0,5%. Oh. Jadi atau ada pikiran-pikiran lain, jangan-jangan. Nervous kenapa nih? Tapi nervous tuh paling gak boleh. Karena nervous itu malah jadi semakin membuat kita jadi kayak gak lost gitu dalam berperform. Yeah. Tapi Bu Is, wajar banget karena aku tahu kondisinya Ardian ini kan ayah baru aja sakit ya, baru sembuh gitu kan. Iya. Jadi pasti meninggalkan beliau, mesti kesini untuk iya berjuang sih. Di sini yang tuh pasti kan kepikiran juga ya Bu ya. Iya benar yang kemarin kamu cerita ya, bahwa apa namanya untungnya ada kakak yang menemani. Yeah. Tapi kan biar bagaimanapun karena selama ini yang urus papa Ardian. Iya, jadi kemarin waktu lolos sebenarnya sejujurnya seneng banget alhamdulillah. Cuman sempat agak kepikiran kalau hari ini berangkat lagi. Bapak masih apa gitu buka puasa. Sebenarnya walaupun misalkan dianterin makan ya mah ke rumah. Tapi kadang kepikiran karena kalau sendirian kan kayak apa? Susah lah gak ada teman gak enak takut ya. Takut misalkan buat teh panas gitu atau segala macam karena udah tua kan jadi takutnya. Apalagi matanya udah gak awas. Kadang gelas di depan aja suka gak kelihatan gitu. Oh. Tapi Ardian tidak perlu khawatir. Ini kita berusaha untuk menghubungi ayah. Manggilnya ayah bapak? Bapak. 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 Oke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Bapak. Bapak Sam. Bagaimana kabarnya? Sehat ya Pak ya? Insya Allah semakin membaik ya? Alhamdulillah mendingan udah bisa. Inilah gerak-gerak semua. Nah jadi ini Ardian katanya pada saat tampil tadi.
masih kepikiran meninggalkan bapak, katanya nanti bapak nggak ada yang mengurus di rumah. Iya. Iya. Iya sayang, ini sepertinya sambungan komunikasinya agak terhambat sedikit Ardian, ya. Tapi bapak insya Allah bisa mendengar dengan jelas suara kita di sini. Mungkin langsung aja Ardian mau nyampein apa ke bapak? Pertama pengen minta maaf banget kalau misalkan sampai detik ini belum bisa jadi Ardi yang bapak pengenin. Cuma terus berusaha untuk jadi anak yang baik. Terus berusaha untuk bertanggung jawab karena saat ini juga tinggal bapak aja di rumah. Jadi minta maaf banget kalau misal... Minta maaf kalau misalkan ada sikap atau kesabaran Ardi yang kurang gitu. Kalau misalkan ada hal yang Ardi gak sadarin. Mungkin bikin sakit hati bapak. Tapi sejujurnya gak sama sekali buat... Gak sama sekali niat untuk itu. Pokoknya percaya aja, Ardi sayang banget sama bapak, sama semua keluarga, sama semua kakak-kakak, terutama juga. Pokoknya apapun yang Ardi lakuin saat ini, semuanya bukan cuma untuk Ardi, tapi untuk semuanya. Bapak sehat terus, bahagia terus. Amin. Amin. Dari bapak ada yang mau disampaikan ke Ardian gak, Pak? Ya, saya... Iya bapak, agak susah bicara katanya bapak juga ya pak ya. Aduh, terima kasih banyak bapak berkenan untuk kita hubungi dan juga terima kasih ya untuk memberikan izin kepada Ardian. Semoga cepat sembuh, kita semua mendoakan sehat, semoga ya, sehat kembali ya. Amin, sehat terus pak. Iya. Bantalnya bagus tapi. Assalamualaikum pak, sehat selalu ya pak ya. Tuh Ardian ya, luar biasa. Itu, tapi alhamdulillah bapak walaupun kena stroke masih bisa bicara ya. Alhamdulillah masih bisa bicara mah, cuma jadi yang terganggu rada susah ngomong, jadi nggak jelas gitu ya, ngomongnya. Iya, memang ya. Jadi separuh badannya sih. Iya, tapi untuk orang yang kena stroke tuh ini udah termasuk. Alhamdulillah. Iya. Iya. Karena biasanya kan ada yang nggak bisa ngomong sama sekali. Karena saya pernah punya mertua saya kalau dia mau ngomong, kita ngomong apa, dia mau ngomong apa, kita penyampaiannya susah. Terus dia kayak marah gitu. Benar. Tapi ini alhamdulillah ya, insya Allah semakin membaik kondisinya. Amin. Ardian ya. Apalagi ngeliat okay. Ardian nyanyinya bagus kok. Amin, amin. Makasih mas. Ya. Baik, Ardian terima kasih banyak ya. Silakan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sabian. Ayo semuanya jadi subscriber official GTV ID. Klik link sebelah sini ya. Tonton juga videonya ya. Buat nemenin puasa kamu. Dan jangan lupa like, comment, and share videonya. Bye!